Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Mira Shakila. Tapi sebelum kita mulai tutorialnya, jangan lupa klik subscribe, share Mira Shakila. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Hai semua, di video kali ini aku mau share cara membuat playlist di TikTok ya. Bagaimana caranya? Kita mulai saja tutorialnya. Yang pertama, kita masuk dulu ke aplikasi TikTok. Kemudian kamu masuk ke bagian profil. Nah, di sini untuk playlistnya, untuk yang jualan ya, untuk yang jualan kan suka campur-campur ya. Nah, di sini tuh aku udah buat playlist. Di sini ada kaos pria, gamis atau dress baru, lalu baju anak, lalu outfit wanita. Nah, gimana caranya supaya kamu juga bisa seperti membuat playlist seperti ini? Supaya video kalian itu tidak campur-campur, maka kalian buat playlist seperti ini ya. Nah, kita masuk dulu ke tanda plus ini ya, teman-teman. Nah, setelah itu di sini kamu cari produk yang akan kita masukkan. Nah, di sini aku mau yang ini. Nah, udah. Lalu setelah itu kita masukkan ke berikutnya. Nah, di sini teman-teman masukkan daftar putar kita ya. Contohnya di sini aku mau masukkan tadi kan baju one set ya, setelan one set wanita. One set kekinian. Nah, setelah itu klik buat daftar putar. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Udah, nah, kita lihat. Nah, yang barusan ini one set kekinian. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk cara buat playlist di sini, kalau kamu punya video-video yang campur-campur, kamu bisa pisah-pisahkan ya, supaya video kamu itu bisa teratur ya. Untuk yang punya konten, contohnya konten jalan-jalan, konten apa gitu ya, jadi bisa terpisah. Nah, di sini juga aku kan jualan, aku jualan di sini di TikTok Shop. Nah, maka di sini aku buat playlist supaya para pembeli itu bisa cek satu per satu, jadi nggak campur-campur. Sepertinya ada si customer itu yang mau nyari one set kekinian, contohnya seperti itu, jadi mereka langsung klik yang itu. Nah, jadi mereka langsung bisa lihat, oh ini produk-produknya ya, untuk one set kekiniannya. Nah, jadi mereka bisa lihat dengan rapih ya teman-teman, jadi kelihatannya juga rapih juga ya. Ini mempermudah para customer kita juga, supaya mereka bisa mencari produk-produknya itu gampang ya. Contoh lagi, sekarang di sini aku mau masukkan perlengkapan rumah ya. Nah, di sini ini Nah, setelah itu, setelah beres, kita klik lagi berikutnya, perlengkapan rumah. Perlengkapan rumah. Lalu buat daftar putar. Nah, oke, jadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, oke. Lalu kita lanjut lagi. Di sini aku ada peralatan rumah tangga ya.
Nah, di sini ada peralatan rumah tangga. Nah, di sini ada paru pengiris bawang. Lalu ada es krim panci listrik. Lalu pengiris sayur. Lalu ini. Nah, oke, segitu. Klik berikutnya. Kita tulis perlengkapan dapur. Kita buat daftar putar. Nah, jadi seperti ini. Ya, udah saja segitu. Nah, di sini aku punya daftar putar, perlengkapan dapur, perlengkapan rumah, one set kekinian, kaos pria, gamis dress terbaru, baju anak, outfit wanita. Nah, jadi nanti si customer kita tidak akan bingung lagi dan bisa gampang banget mencari produk-produk kita ya, teman-teman. Apalagi yang udah banyak upload videonya ya. Nah, mungkin dicukupkan sekian ya, teman-teman. Untuk video kali ini dicukupkan sekian. Oke, itu tadi bagaimana caranya membuat playlist di TikTok ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Selamat mencoba, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya kamu bisa dapat notifikasi video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Subscribe ya, yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar dan sehat selalu.